Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musannifil kutub alladhi 'allamnaha wa ta'allamnaha. Susan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jami'a ustadina ustadi ustadina wa masyayikhina masyayikhi masyayikhina al-fatiha awmillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An ummi Atiyata ten riwayatake saking Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kala dawuh sapa Ummu Atiyah, dawuhaken takhala alaina annabi. Takhala manjing masuk alaina ingatasi kita sobaan nabiyu kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu khali utawi kita iku nafsilu memandikan soba kita ibnatahu ing putrine kanjeng nabi. Jadi Zainab faqala nuli dawuh sapa kanjeng nabi ighsilna baswa sirawatun akeh ing ibnah salasan kelawan tiga kali mandian au khamsan utawa limo au aksara utawa luwe akeh min zalika saking mengkunu-mengkunu khamsan in ra'aituna lamun ningali sapa sirawatan akeh in ra'aituna lamun ningali bagus sapa sirawatan zalika ing mengkunu-mengkunu salasan au khamsan bimain kelawan banyu wasidrin lan daun bidara waja'alna lan datekno sapa sirawatun akeh fil akhirati ing dalem basuan yang terakhir kafuran ing kapur barus au syai'an utawa swici-wici kang kidik min kafurin saking kapur barus kalamma faraghna nalikane wis rampung selesai sapa kita azannahu mongko aweh weruh sapa kita ing kanjeng nabi fa alqa mongko nibaake sapa kanjeng nabi fa alqa nuli nibaake sapa kanjeng nabi khikwahu ing nyampinge kanjeng nabi hikwahu ing nyampinge kanjeng nabi hikwahu niku maknane izarahu nggih yang dipakai pusar ke bawah sarung nggih faqala monggo dawuh sapa kanjeng nabi ashirnaha iyahu ashirna dadekno tenger sira kabeh ha ing ibnah iyahu ing mengkono-mengkono khikwahu muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain ibda'na
utawi redaksi ibda'na. Ibda'na ngawitana sapa sirawadun, sirawadun akeh, bimaya miniha kelawan piro-piro anggota tengeni, niku ibnah Zainab, wa mawadhi'il wudu lan piro-piro anggota wudu, minha saking ibnah. Fi lafzin lan iku ing dalam lafad yang lain lil Bukhari kedua Imam Bukhari, fadhaffarna utawi redaksi fadhaffarna, fadhaffarna nuling gelung, paham gelung ya, rambutnya di ya, di gelung, paham ya, sebulah pokok yang ini kula di gelung wa mongkong gelung sapa kita sya'raha ing rambute ibnah Dewi Zainab salasata kurunin kelawan telu piro-piro pang-pangan menjadi tiga cabang dikepang menjadi napa oh digelung digelung menjadi tiga fa'alqainaha nuli nyelehake sapa kita ha ing mengkono-mengkono niku salasata kurun khalfaha ono arah-arah ngurine ibnah khalfaha ono arah-arah ngurine ibnah secara lafziyah nggih napa rek nggih dadi yang memandikan perempuan itu adalah orang perempuan nggih lek mahrame lanang piye ya boleh tapi tetap yang terbaik orang-orang perempuan itu kalau orang baik royoan ya. Maka yang diutamakan adalah kerabat dekatnya ya. Gampangane waris asobahnya terlebih dahulu anak perempuan sak teruse kok enek wong mati sing ngedusi gak patek rebutan ya. Orangnya biasa-biasa saja gitu kan, ya. Kalau royoan memandikan royoan ngangkat bahkan keluarga sampai bingung lah kayak lir boyong ya nanti yang ngangkat gus-gus mudanya mesti ngono to lainnya minggir kutuan nggih lah kabeh royoan tambah ruwet nggih berarti memang banyak yang royoan nggih pun akhirnya sampai itu ada yang lebih berat yang memandikan waris asobah kok royoan kerabat akeh anaknya yang diutamakan adalah anak-anaknya anak laki-laki sak teruse nggih lek perempuan nggih anak-anak perempuan jok nangis toh gitu tinggal mati nangis saya eling kewajibannya adalah memandikan pun lah saat memandikan itu Rasulullah dawuh basuhlah tiga kali sebetulnya cukup rek satu kali merata cukup laiso tiga kali lima kali atau lebih banyak dari itu pernah tangi pun sudah saya lakukan apa praktek tajizul janazah sampai tujuh kali ya. Itu kalau dianggap baik banyu nenek ngerti lho nggih airnya tidak ada ya lain lagi ngerti lho nggih in ra'aitun nadzalik kalau kamu memandang hal itu hal yang baik terus dicampuri daun bidara ya sedikit ya. Dan yang akhir dicampuri dengan kapur ya. Tapi ya nek bagian yang terakhir niku yang pembersih nggih ya. Sing kira-kira mensucikan kepada seluruh air yang tidak napa campurannya tidak sampai merubah warna rasa dan bau. Misalnya ngoten nggih. Bagian akhir tentu tidak nggih. Pun bersih tinggal mensucikan tok nggih. Baru nanti kalau sudah dimandikan sah ada sedikit yang dikaika kapur. Kapur baru, kapur bangunan nggih. Keliru ya, Bon. Terus falamma farughna selesai lek rambutnya panjang piye? Ternyata digelung, ya, digelung jadi tiga dan diletakkan di belakang. Buat ngoten nggih, mana harfiahnya, lafziyah ngoten. Mana ijmal ini pun, i'tamada al ulama fi sifati ghuslil mayyitah ala hadisi Ummi Atiyah. Jadi para ulama tentang memandikan jenazah wanita itu berpegangan hadis sing diriwayatno sahabat Ummu Atiyah nggih. Karena Kanjeng Nabi memberi petunjuk nggih,
bagaimana cara memandikan, cara yang terbaik, dan ada pengakuan dari Rasulullah. Wala ghuslul mayyit khalatani. Untuk memandikan mayit ada dua keadaan. Yang pertama khalatu ijra ijza. Sing penting dianggap cukup. Dianggap cukup ngeten iki nggih. Satu kali mawon sudah cukup. Satu kali baswan cukup rek. Wa wa ta'mimu badanihi bil ma. Yang penting seluruh badan sampun dibasuh dengan air mengalir ke seluruh badan. Nggih, sampean gak mbayangno. Jange itu lambat laun air itu satu hal yang mahal. Bon terasa nih kita kota-kota besar bon jelas lah ini mahal. Teng jelopo mawon boten. Tapi jange kapan-kapan juga akan terjadi hal-hal seperti buh tahun piro seabad lagi apa dua abad lagi omah wis tingkat-tingkat, air sumber diserot bangunan ningkat maka ambles. Ada peningkatan mungkin banyu-banyu pun kurang nanti. Wahalatu kamal, keadaan sempurna. Lek sempurna lebi dibasuh ganjil 3, 5, 7 tiga iwang-iwangian wal bida'ah bi a'dha'i wudu'i. Pertama dimandikan ya, dibasuh anggota-anggota wudu ma'at tayammun, mendahulukan anggota tangan wa nafthi sya'ri, mengepang atau nggelung rambutnya di dadek no telu dan nanti diletakkan di belakang. Pun fikih hadisipun wujubu ghuslil mayyit wa halatul ijza fihi ta'mimu badani wa halatul kamal sa'terusi. Memandikan mayit hukumnya wajib. Di dalam memandikan ada dua kondisi. Kondisi dianggap cukup, satu kali basuhan yang penting merata, yang sempurna itu dibasuh ke ganjil. Satu sudah cukup. Airnya akeh 3, 5, 7 ya dimulai dengan anggota-anggota wudu ada sedikit campuran ngoten nggih. Barang-barang sing wangi, daun bidara utawa liyane. Nomor 2, ta'limul imam. Man la ilma lahu bil amri alladhi yaqau fihi wa tafwiduhu idza kana ahlan lidzalik ba'da ayyun nabiy ala illatil hukmi aw isyrafi alaih. Seorang imam sampean misale wis ngerti cara memandikan mayit perempuan ngerti, tapi kan mboten mungkin nek orang laki-laki memandikan mayit perempuan yang bukan mahram. Mahram mawon ya cik apik dimandikan ke perempuan. Seorang imam niki harus mengajarkan cara-cara memandikan kepada orang lain. Nah niku diajarno niku wau nanggone Ummu Athiyah dan mengingatkan carane piye memandikan digelung dadi telu lah iso ya 3 kali, 5 kali atau lebih banyak kalau kondisinya memungkinkan harus memberi pengarahan. Jadi kan mudinnya, imam mudinnya biasanya laki-laki. Tapi yang memandikan orang-orang perempuan. Tapi memberi pengarahan. Ini badi, ini caranya ini. 3 kali ya, uji akeh banyu nih. 5 kali, kasih kapur barus, kasih daun bidara, sak terus. Nomor 3, istihbabul ghusli bisidri. Sunnah dicampur dengan daun bidara. Boleh sampean lek pulang nggo daun bidara kuwi kok akeh, kebon-kebon kok akeh beserta durinya. Nomor 4. Akeh di sana banyak kok Jali. Kalau tidak ada bisa dibudidayakan di sana. Tolak-tolak sembarang galit. Murah golek no bibite nuk nganjuk pirang-pirang ngomong masupi lek lunga kok diangkat no ya. Nomor 4 paket no istihbabu ja'lu syai'in minal kafur akhiral ghuslat li quwwati ra'iqati fi tardil hawam an wa khifdil badan. Jadi sunnah no pada basuhan yang akhir dicampur kapur barus. Maka kapur barus iku sangat kuat nolak kegermetan. Oleh nu anu cek gak digermeti apa? Rontok sungkan ngelek ene ambune kapur barus iku germet-germet niku apa cacing apa anu rontok sungkan. Tapi ya tetap entek banget nggih.
terus dan lebih kuat untuk menjaga badan. Jadi enak lagi. Jadi utuh itu ada kalanya memang faktor amalia, ada kalanya memang faktor alam. Iki nawakal wonge kok tau gak utuh piye real. Lek karo apa kondisi tanahnya sangat dingin. Lek dingin koyo es maka terjadi pembekuan, gak busuk-busuk. Ngoten dong ya. Kayak pelem-pelem Cina ya, ya ta. Ah sing no pucuk-pucuk gunung daerah salju ngoten gitu, ya. Ada hal seperti itu nggih. Nomor 6, an-nisa ahaqqu bi ghaslil maita min zaujiha. Nggih. Rungokno iki wong lanang-lanang iki. Aja lek bojone mati cek ngetokno apike bakal memandikan barno urusane wong wedok iki. Ya ta. Wa para wanita itu lebih berhak memandikan jenazah wanita dibanding suaminya. Iya, mergo suaminya kemarin masih khilaf rek. Begitu mati, cara Imam Syafi'i masih status menjadi istrinya. Berarti nyawang aurat itu oleh, tenang ya. Ya toh. Tapi lah cara Imam Abu Hanifah ora begitu mati kuwi duduk bojone rek. Sudah terjadi talak. Buktine kalau dia punya saudara perempuan atau punya bibi perempuan, saat itu dinikah boleh. Karena tidak terjadi ngumpulno dua wanita bersaudara. Ojo latah nggih. Biarkan itu dimandikan orang-orang perempuan, suami mengatur yang lain lah. Atok-atok susah ngedusi. Ojo Mas Bi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mbak-mbak kau iso. Lu aja ngono ae kitab ya ta. Nggih sudah dikaji dari syariatnya seperti itu nggih. Wal juhur jumhur ya, mayoritas ulama ala jawazi ghuslir rajul imratahu al-maita oleh lek mazhab Syafi'iyah suami memandikan istri ye. Abu Hanifah ora oleh. Nomor 7 timbangane khilaf wis nglakoni repot terjadi perbedaan pendapat serah nang wong wedok-wedok kabeh untuk memandikan ya. Tapi sing lanang aja blilak-blilik ngoten lho ya. Golek neh rek yo gak oleh ngono ya to. Tapi aja dibatin neh. 7. Jawazu takfinil mar'ah fi saubir rajul. Boleh mengkafati wanita pada pakaiannya orang laki-laki. Nomor 8, at-tabarruk bi asarir rasul al-karim. Ngalap barokah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. 9. Istihbabu tasrihi sya'ril mar'ah disunnatno jungkasi. Sediakno nggih persiapan jenazah niku memandikan niku enek sisir nggih. Disunnatno menyisir rambut. Mari bersih digelung. Paham digelung ya? Sunnah lah digelung nggih. Menjadi 3 gelungan dan diletakkan di belakang. Nggih. An Aisyah den riwayatake saking Dewi Aisyah. An Aisyah dan riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi laha maring Dewi Aisyah karo bojo kadang ini sapa dek engko sing mati dhisik kon taku lek kon mati dhisik yo ngene Kanjeng Nabi matur ngaten lau mutti lamun mati sapa sira wadon qabli ing dalam sak durung ingsun la ghassaltuki mongko yektine memandikan sapa ingsun ing sira wadon. Ini yang diikuti Imam Syafi'i, boleh suami memandikan apa istri. Clear ora atasnya An Ali nggih betul dah hadisnya. Benar ya Kang Ghazali ya? Kleru. Hadisnya kleru. Satu an Aisyah kufina. Nggih. An Aisyah ta dan riwayatake saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Kufina dan kafani. Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin ing dalam telu pira-pira pakaian. Bidin piro-piro kang putih jamu abiyat nih bidin piro-piro kang putih
bidin pira-pira kang putih, suhuliyatin kang bangsa pedukuan suhuliyah, nama daerah ini, nama anu kain Pekalongan, kain Banjar, kain apa nih kan agak ya, nah, sutra sutra asli dekat Samarinda misalnya kata nama daerah apa suhuliyah, suhul sahul karosil baldatun bil Yaman yujilabu minha asyab. Jadi nama daerah yang ada di Yaman. Jadi kalau batik Pekalongan, batik di Sumatera sing terkenal Jambi loh, gak terkenal ya tak omong, terkenal aja gak apa-apa. Contoh loh, nama daerah Sahuliyah Karosul. Apa nih? Min kursufin, min surkuf saking kapuk kapas. Nah, ini kok kapas katun jenenge. Aikotnun katun, kain katun. Watakfi nur rasul fi salasati aswabin bidin. Kain kafani Nabi ku tiga putih asohuma warada fi kafni. Menurut hadis yang paling sahih yang menjelaskan kain kafannya Rasulullah. Laisa kang ura ono iku fiha ing dalam salasah apa kamisun gamis wala imamatun lan ora ono apa serban muttafaqun alaih. Pernyataan ya. Jadi Rasulullah dikafani dengan tiga pakaian putih. Gampangannya tiga lapis loh. Kanjeng Nabi kain kafannya tiga, tapi beliau dari kain sahuliyah. Kesenengannya Kanjeng Nabi kain katun. Ya, kain katun, kapas bahane. Karena kain plastik barang ngono lho. Saiki dibungkus plastik wong Covid ya. Ya, terakhir lapisannya plastik lagi. Ya. Lapisannya plastik ya gak nyebar ya. Kain sahul nggih, ya. Bahane itu kok kapas, tidak ada gamis, tidak ada imamah. Itu yang Rasulullah nggih. Ya. Tapi juga boleh dikai gamis karo imamah. Syara'a syuri'a al-kafnu lil mayyit satran li aurati wa tajmilan limangdari. Jadi dasyariatna mengkafani mayit untuk nutupi aurat dan mempercantik pandangan. Dan ya tujuannya niku. Wa aqalluhuma satrul aurah, minimal barang sing nutupi aurat. Sing kudu satu lapis juga cukup. Nggih. Fa illam yujad minal kafni illa ma yasturu ta'ayyana as-satru. Kalau tidak ditemukan kain kafan kecuali sesuatu yang bisa menutup, ya sudah dianggap cukup. Zaman dahulu lah, zaman Jepang nggih tikar ya. Tikar itu bahannya itu kok pandan ya, ya to. Lek wong Jawa kene pandan. Ada tikar pandan. Pakai tikar bisa. Enake daun pisang juga bisa. Ojo kok bayangno normal nggih, kadang kondisi itu tidak normal juga. Ngoten nggih. Nggih, nek bayangno satu daerah ketika Covid ngeten iki semalam 400 orang. Jakarta mencapai itu lho nggih. Yang kemarin normal yang anu ya 300, ngoten nggih. Ya itu ada kondisi-kondisi gak enak kain kafan, sak situ ae cukup. APD tok iku wis cukup pokoke bah plastik bahan ngeten. Cukup niku ya. Ya. Fa in zada ala dzalik sataru ar-ra'sa wa ju'ila ala rijlain nggih. Jadi apa sing enak ditutupno. Ngoten tok nggih. Kalau mesti melebihi maka harus nutupi kepala. Wa ju'ila ala rajulaini khashishun nggih. Lek gak cukup ya sikile ditemplek-templekin apa rumput ya. Pokoknya tertutup ya. Aunahu atau sebaliknya kama fu'ila bi Mus'ab. Apa seperti apa yang dilakukan pada sahabat Mus'ab bin Umar wa akmalhu makan ala sifati kafni Rasulullah. Sing paling utama ya kaya kain kafani kanjeng Nabi, kain yang menutup seluruh badan tiga lapis. Kalau tidak rek saenake sarung sikile ora cukup gak ketutup wonge daukur rek golek napa ngono tikar apa piye, plastik ireng apa piye. Yang penting mayas turu launal awal launal basyara, sing menutup warna kulit. Koyok-koyok mboten kedadian. Tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin nek matine nek pucuk gunung piye lek golek.
mudune angel, ya toh. Pemakaman harus segera. Mau cari kain sudah lockdown kabeh, ya toh. Sik larane surat keterangan sing anu ya toh. Nah, bisa kadang kondisi niku kadang tidak sing penting ngerti aturan iki. Fiqhul hadis istihbabut takfin fil abyad minasyab, nggih. Kain kafan niku putih, nggih, sunahnya putih. Lek ora ana putih piye? Disediakan karo tim Covid merah misalnya nggih. Sing enek kain kafan model apa iku rek? Tim apa iku sing warnane abang-abang iku? Ya tim apa? Tim ini kalau wis pokoke enek bencana, oh jenenge apa iku kabine lah abang-abang ayo. Enak emak ikut tak, yo rau popo. Tiba-tiba ni kak dibungkus, ya dah. Kondisinya kadang seperti itu. Nomor dua, Yusanu ayuk fana arrajul fi salah sati lafa iva ta ummu jami abadani. Wong lanang itu tiga lapis yang paling sempurna. Wahada akmalul kafan. Ini paling sempurnanya kafan. Wa akaluhu ma yasturul aurat. Minimal apa yang menutup aurat. An Ibni Umar dan riwayatake saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Umar lamma tuwfiya nalikane wafat sedo lamma tuwfiya nalikane sedo sapa Abdullah bin Ubay bin Salul dadi terus nangge niki raisul munafikin pemimpine wong munafik bukan munafik perbuatan ta munafiki munafik akidah nggih munafiki akidah nalikane meninggal jaa teko sebab ibnuhu tapi putrane ya sahabat nggih ya apa pemaafnya Kanjeng Nabi ini luar biasa. Saba ibnuhu putrani Abdullah bin Ubay. Lain dulu Abdullah bin Ubay ya orang putrani lah. Tapi karena ini sahabatnya. Putrani Abdullah bin Ubay. Saba putrani ini ku. Nomor 6 jenenge Abdullah bin Abdullah. Min fudala is-sahabah. Dari agung-agungnya sahabat. Iki sing diharapkan Kanjeng Nabi mungkin dari tulang rusuk yang tidak beriman ya. Dengan kesabaran diharapkan melahirkan napa akan melahirkan anak-anak yang beriman. Kadang berjuang niku ya kudu napa sabar. Ora kena mbae ya kena bapakne. Gak kena bapake ya kena anake. Jadi kadang satu generasi ya kadang kok baru sebentar kok kasil itu luar biasa. Ganjarannya gak pati akeh. Sing ngomong akeh iku ya sabar niku berarti butuhno kesabaran. Nah niki ternyata anaknya juga menjadi min fudala is-sahabah. Datang ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawu sapa ibnuhu. Anaknya jenenge Abdullah. Abdullah bin Ubay. Nggih. Atini kula aturi paring panjenengan ing ingsun kamisoka ing gamis panjenengan akafanuhu monggo bakal mengkafani sapa ingsun hu ing abi fihi ing dalam kamisoka fa'atahu monggo aweh sapa Kanjeng Nabi hu ing ibnuhu atau awal sebagai jing komis diweno iyahu ing ibnuhu muttafaqun aleh. Saking hadis niki, mana ijmal ini? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allaful qulub khubban fi hidayatiha aw mukafatan ala shani'i sabiq la yaruddu sa'ilan. Kanjeng Nabi niku orang yang hatinya sangat apa rek lembut nggih sangat senang memberi petunjuk kepada orang dan Kanjeng Nabi niku au mukafaatan tidak senang Kanjeng Nabi membalas sesuatu yang buruk dibalas dengan sesuatu yang buruk yang selanjutnya Kanjeng Nabi ku gak tega lek enek wong jaluk gak ngekei dadi sak duwe-duwene lah nggih sak duwe-duwene
Watas sing jaluk Pak Yaya aku adalah sering gak duwe ya. Tamuku ngene kok moro-moro teko, turu ngenteni aku ngenteni kok nggih. Biyen lak gelek kan Mas Ali ya, nggih. Teko moro-moro ngekae apa wis saeneke. Wis kadang ya semongko elek-elek tak ora pokoke. Mari ngono disangoni sing ngono tok sak duwe ini. Kok gak akeh sih Gus, gak duwe. Nggih. Wis yo gak, yo gak tau mbahas oke oke. Aku yang ngerti karepe tapi ya sandu ini. Kadang ya kayak, kadang ya didik, kadang lagi pokoknya orang gelak nawang, mboten gelak nawang sandu ini. Duwe ini sekolah wo apa yang penting ikhlas oleh ngekai. Timbang iwak sate tapi ngersulo ya, saya nih. Lah iso yo enak ikhlas, ngono lho ya. Nggih dirumbah, mbok disuguh wong iki jangan lompong harus ngenak nolek dahar. Tuan rumah itu cek orang merasa nopo? Apa? Sungkan apa piye? Eco, pangan. Maring soal petengi loro itu urusan lain lah. Di jalan mampir iki, mampir petengku loro itu urusan lain. Jangan ditampakkan. Jadi Kanjeng Nabi gak seneng nolak lek enek wong jaluk, ya. Hadza Abdullah bin Ubay, Raisul Munafikin. Lamma mata talaba Ibnu Al-Karim qamisal yakfuna fihi abahu dhannan minhu anna dhalik yukhaffifu al-adab wa yaruddu al-iqab. Kanjeng Nabi disuwuni karo putrane Ubay, Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ketika pemimpin munafik ini meninggal diminta gamisnya. Kanjeng Nabi, gamis jenengan saya minta sebagai kain kafan untuk ayah saja. Dengan harapan lek klambine Kanjeng Nabi ora disiksa. Yo lek munafik-munafiki akidah rapa ya percaya pangeran ya tetap disiksa. Tapi gelakno wong niki sing ora oleh. Paham ya? Soal ada sesuatu biarkan, tapi kita ada masalah dengan orang. Tapi yang tidak ada masalah dengan kita ya ojo digawe kecewa. Niki, tapi niki abot iki rek. Abot nih ya, bangga guyu, disakiti bangga tersenyum. Bagi sing abot nih, aku juga kadang jengkel barang kok ya toh, ya, kadang tak pelili barang kok. Lah apa metu ya, lo ya toh, kan ini kunci nih, wes kadung koyok ini gini opo nih ya toh, saya buka nih lawangnya misalnya ya, nih semua ngajarnya ada sengaja sing buka nih isu-isu bang ya. Nih, sokir yang mau mikir kapan hari-hari seperti hari-hari biasa, nih ya kira ya. Nih, tenang kir, jadi kita dafud doror itu jauh lebih baik daripada jalbul masoleh. Gak enak pak, kalau keluar itu kan bisa fresh, bisa anu, bisa silaturahim, bisa anu-anu pak, kesana-sana banyak pahalanya. Tapi lek nggo madorot yo rapi, nggih. Bangga ada skala prioritas, nggih. Padahal Rosidin yo pengin tidak daring lah pak, ke kampus gayamu ke kampus ya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu kudu tegas ini ya tuh, aku tak kancing nih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, langsung mulai mancing-mancing ya. Ada-ada senang pasar ya, mari ngunukak dikunci nih ya tuh. Nge, jajal tak barno ya tenang ya. Wah, terus sih fikih hadis. Azmu akhlakir rasul wa karamu izgana layarudu sa'il. Nerangno keagungan dan kemuliaan Kanjeng Nabi, beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Aliki muka-muka wa dewe iso. Sa iso nere, sopo ae. Kulo kadang yo niru tapi yo gak iso kadang nge. Tapi sa duwe nere, sa duwe ne. Nge, sa duwe ne mesti wadi keimangan lau-lau apa nge. Ojo sampai wong mertamu itu dibiarkan hampa niku jangan sam walaupun air putih ya gak duwe-duwene kalau banyuku santri wis disuwuk karo santri sido kiri to tak suguhno mesti monggo niki toyo barokah niki didungani para santri niki badine kok gawe bangun pondok lho ya to paling gak diguyoni lah ya timbang kok suguh yo enak tapi merengut ta nggih pun al munafiq yujra alaihi ahkamul islam nadhran li zahiri khalihi. Wong munafik soal atine gak percaya karo Gusti Allah, tapi hukum zahiri hakikate sing ngono kan Gusti Allah niki. Pokoke ketok ya salat, ya anu, tapi sajane atine gak percaya. Secara zahir dihukumi kaya wong Islam, ya dimandikan, dikafani, dimakamkan. Nggih. Padahal gak ujane gaplek, gak iso sampean nadhran li nahnu nahkumu bidzawahir
wallahu ya'lamu bisara'il. Kita akan menghukumi zahir hakikati ati diserahno nang gone Gusti Allah. Nomor 3. Masyru'iyyati na'yil mayyit wal ikhbar bi mauti. Disyariatno aweh kabar lek enek wong mati. Nggih. Kabarno kentong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disyar telah meninggal dunia. Sapa ngono ya? Hari disebar dikabarno. Sapa ngerti dengan kita kasih kabar banyak yang mendoakan nggih. Ngeten iki hari ini nggih kanca kula nggih tamatan Wirboyo 97 nggih meninggal. Untuk gelek nggih nggih. Ini teman saya yang ke-50 ini nggih. Sejak tamatan dari 400 orang sudah 50. Petang atus yang 50 1/8. Wis 20% nek nggih. Kancaku rata-rata umure ya petang rata-rata 50, petang 55 ini. Wis wakas sing dijupuk iki Kang Gozali nggih. Ah niki dungakno Pak Yai panjang umur ya. Ya panjang umur. Lah kon pokok gak metu-metu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak masalah arek-arek iki ya. Nomor babat. Jawazu talabu athari ahli al-khair li tabarruk biha wa in kana sa'il ghaniyan. Boleh meminta sesuatu yang pernah digunakan oleh orang yang baik rek dalam rangka tabarruk. Walaupun orang yang minta itu kaya. Nah, nyuwun kenang-kenangan misalnya Kang Gozali nggih ahli ibadah, ahli apa kan oleh jalu ana saruge ya din ya Kang. Aku Kang. Kan kate boyong lho Kang. Saruge Kang situ. Padahal soki nggih ya. Masuk iki aja telat. Aku pesen aku klambimu iku sing apik iku ya. Wis muleh gak apa-apa lah, gak klamben ora apa-apa tuku nyar. Ya boleh dalam rangka litabaru. Nggih, ngalap barokah. Boleh maling-maling ya ojo lah ya. Nomor 5 masyru'iyat takfin fil gamis. Disyariatno kain kafan itu bentuke gamis rek. Ada to? Gamis. Enak sing bentuke gamis, mari ngono izar. Baru kemudian sing nomor 3 adalah tiga lapis. Nggih. Pun. Nomor 6 fadlu Abdillah bin Abdillah Khaisu. Labba ar-talaba wa tau qamisahu. Jadi Kanjeng Nabi ngagungno rek nggih. Nanggone derajate Abdullah bin Ubay, ngoten lho nggih. Ketika beliau meminta, tetap dihormati karena Abdullah bin Ubay itu min fudhala is-sahabat. Jadi anake wong munafik tapi dia menjadi sahabat yang agung, tetap dihormati. Tetap dihormati dengan baik, ketika meminta juga tetap diberi. Niku akhlake Kanjeng Nabi. Nggih, mudah-mudahan awake dhewe lek mojone gampang rek nggih. Mudah-mudahan iso dikai contoh menteladani akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Walaupun nuati terasa berat, contohnya dilarang metu, ojo ngeyel ae. Nuk ndine iku karo guru iku ya dikongkon ya kongkon manut lah kitab endi ae ya ngono ya ta. Ngoten cok ngeyel ya. Dikongkon isoman ya pangkam bolet ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.